Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pada minggu lepas kita dah mulakan pembahasan bab pertemuan arwah orang mati dan arwah orang hidup dalam hidup ke 371, yang mana pembahasannya telah dimulakan dengan ayat Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42, dan itu merupakan dalil utama menunjukkan bahawasanya roh boleh bertemu. Kita ulang sekali lagi firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. صدق الله العظيم. Yang mana bermaksud Allah yang mematikan jiwa ketika dia itu menghadapi kematian, dan juga Allah Subhanahu wa taala mematikan seseorang itu ketika dia tidur. Maknanya apa? Allah keluarkan roh daripada jasad ketika orang meninggal dunia, dan juga Allah mengeluarkan roh daripada jasad ketika orang itu tidur tapi belum meninggal dunia. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut, maka jiwa yang mana Allah dah putuskan mati dalam tidur, Allah akan tahan rohnya tidak dikembalikan ke jasadnya, maka matilah orang tersebut. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan juga yang mana Allah SWT tak matikan ketika tidur, Allah tentukan dia mati pada waktu dia sedar bukan tidur, maka dikembalikan roh itu kepada jasadnya sehingga orang itu boleh bangun daripada tidur. Ini adalah pokok kepercayaan kita dalam Islam, yang dinyatakan dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Kalau dalam hadis mungkin orang boleh pertikaikan ini hadis sahih ke tak sahih ke dan sebagainya, tapi ini Al-Quran. Makanya apa juga pembahasan para saintis dan sebagainya tentang apakah itu mimpi dan bagaimana seseorang itu tidur, pembahasan-pembahasan sendiri kita tak cakap salah, tidak. Pembahasan-pembahasan saintifik tersebut mesti ikut kaedah-kaedah sains dan sebagainya, tetapi ia tertumpu kepada perkara fizikal. Contohnya dalam kajian sains, tidur ini penting bagi manusia kerana tidur itu proses nak membetulkan balik badan ini daripada kerosakan. Satu hari kita jaga terdedah dengan macam-macam dan sebagainya, dan otak ini berfikir dan sebagainya. Bila otak ini berjalan, dia mengeluarkan waste. Apa jua benda, bila bakar dia akan keluarkan dia punya waste dia. Asap itu adalah waste daripada pembakaran. Maka otak ini bila berfungsi, kita sentiasa berfikir dan berfikir sepanjang hari, dia memerlukan energi dan juga oksigen. Dan energi ini datang daripada mana? Energi datang daripada gula. Jadi gula itu digunakan dengan oksigen, dia bakar menggunakan apa nama, menghasilkan tenaga yang digunakan oleh otak ini untuk berfikir. Tetapi ada waste dia, ada dia punya hampas dia, toksin dia. Ada toksik-toksik yang keluar daripada otak ini berkumpul ke otak. Maka mikro kajian sains, bila tidur tersebut, otak ini dia akan power cleaning. Dia akan membersihkan toksik-toksik dekat otak tersebut automatik. Dia akan keluarkan agar otak ini bersih daripada toksik. Jadi otak tu tak diracuni dengan waste material daripada toksik, daripada benda-benda yang racun. Kali itu orang yang kalau tak tidur lama boleh berjejas kesihatan dan juga boleh membawa kematian. Kita lihat video pun sebagai contoh. Sampai ada kes yang kerja sampai mati. Kerja sampai mati. Sebab apa? Dia ambil shift terus-terusan. Habis shift ni, dia ambil pula shift malam. Sebab apa? Orang yang malam itu tak rasa masuk kerja, ataupun nak habiskan projek dia, besok sambung kerja. Dua hari tak tidur, tiga hari kerja-kerja, habis jalan.
Bukan apa, dia tak ada sari jantung, tak ada apa. Tapi otak dia dah overloaded dengan racun. Dia tak ada pembersihan. Kerana itu, tidur itu penting. Tidur itu penting. Orang kata kita malam kita kurangkan tidur untuk ibadat. Betul. Allah SWT firman dalam Al-Quran, وَقَلِلُ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَقَلِلُ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ. Dan mereka ini, orang-orang yang ahli ibadat ini, mereka kurang tidur pada waktu malam. Jadi pada waktu siang. Dari itu dalam Islam ada khairulah. Siapa yang kalau nak jaga malam, maka dia perlukan khairulah untuk memberikan kekuatan. Kalau dia tidur jam 12 malam, jam 1 pagi, kita nak bangun tahajud pukul 3 pagi, minta maaf, minta ampun. Kalau terjaga pun, tak larat. Biasanya macam itulah, kalau sekiranya tidak ada apa-apa penyakit yang biasalah. Jadi, masa itu yang Allah ataupun Allah sifatkan keadaan tidur pada waktu malam dan tahajud pada waktu malam ini, ini mengikut kebiasaan manusia zaman dahulu. Pada zaman di mana tidak ada elektrik, tak ada lampu elektrik pada waktu malam. Pada zaman yang mana tidak ada benda elektronik pada waktu malam, tak ada television dan sebagainya. Maka tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menjadikan isyak itu dan salat sunat selepasnya merupakan aktiviti terakhirnya sebelum tidur. Bayangkan solat isyak, lepas tu solat sunat dan sebagainya, terus tidur. Ini cara orang dahulu. Kemudian tengah malam bangun. Pukul 1 pagi, 2 pagi sebab dah tidur selama 3 jam, 4 jam terjaga. Ketika itu ibadat. Rasulullah SAW ibadat. Ada masa Rasulullah ibadat terus sampai subuh. Maka Rasulullah SAW bangun tengah malam. Malam bermula daripada maghrib sampai kepada subuh. Itu kira malam dalam perhitungan agama Islam. Bukan sunset sampai sunrise. Tidak. Sunset sampai kepada dawn. Itu fajar. Jadi itu kira setengah malam. Ataupun Rasulullah bangun sepertiga malam daripada maghrib ke isyak ibadat. Lepas isyak tidur. Kemudian bangun malam. Kemudian terus sampai subuh. Ataupun bangun malam. Solat kemudian Rasulullah SAW tidur lagi. Sampai subuh. Bukan setiap Rasulullah lepas bangun tu Rasulullah tak tidur. Ada maksudnya Rasulullah SAW bangun tahajud kemudian tidur. Sebab Rasulullah SAW pesan setiap sesuatu itu ada haknya. Badan ini ada haknya. Mata tu ada haknya. Fa'tikul ladzi haqqi haqqah. Sabda Rasulullah SAW. Maka berikan setiap yang ada hak itu, haknya. Jadi badan tu ada hak. Kali itu bila ada sahabat, Rasulullah dengar ada sahabat yang berkata, aku nak bangun malam, tak nak tidur-tidur. Satu lagi sahabat kata, aku nak puasa terus-menerus, tak nak buka-buka. Satu lagi sahabat kata, aku tak nak kahwin. Nak ibadat terus, tak nak diganggu dengan isteri, dengan anak, dengan keluarga, siapa. Rasulullah panggil itu tiga. Rasulullah SAW beritahu kepada mereka, sebaik-baik manusia adalah siapa? Rasulullah SAW. Sekuat-kuat ibadat siapa? Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kata, aku ibadat dan aku tidur. Aku puasa dan aku tak puasa. Dan aku berkahwin. Maknanya jangan ekstrim. Kerana bila ekstrim dia tak boleh sustain. Jadi itu cara orang dahulu. Kadang mereka tidak ada aktiviti malam macam kita. Kalau dia ada aktiviti malam, paling-paling pun dia dah sejam lepas isyak, jam tengah lepas isyak, kemudian mereka tidur. Kita tidak. Kita manusia zaman moden ni macam tidur tu tak penting. 24 jam. Dulu tak pernah, 50 tahun dahulu, tak terbayang ada kedai buka 24 hours. Yang first try buka 7-11. Semua cakap, perkarut dah tengah malam buka kedai. Laku pula. Punya Mustafa Center nak ikut, try. 24 jam, semua cakap karut, membazir, 24 jam. Siapa nak pergi shopping malam-malam buka beli beras? Ada pula orang pukul 3 pagi beli beras.
Macam mana manusia ni? Tidur ke tak tidur? Kalau Masjidil Haram tu tak kisahlah. Memang 24 jam orang tawaf. Pukul 3 pagi macam 3 petang. Dan mana manusia ni tak tidur? Memang mereka perisannya memang nak ibadat. Baru sampai ke atau mereka tidur awal ke, yang jaga malam siang tidur. Yang malam tidur, jaga siang. Tak ada manusia sejata ada kat situ. Kalau tak ada manusia pun, manusia sikit pun, malaikat ada, jin ada, tawaf. Jadi tak heran di sana. Dan di sini pun macam mana yang maksudnya inilah. Katakan orang moden. Selain itu, apa nama, mengikut kajian, orang-orang moden, mereka, terutama orang Singapura, saya baca satu laporan akhbar, tidak mengambil berat kesihatan mereka dari sudut tidur. Sedangkan tidur itu boleh mencegah banyak penyakit. Tapi bila dah sakit, terlantir. Tak jalan terlantir. Jadi, tidur itu sebenarnya mencegah penyakit. Tetapi, macam mana cara tidur tersebut? Berapa lama nak tidur? Satu malam. Atau satu malam. Satu hari. Dalam Islam, bila kira berapa jam tidur satu malam? Tidak. Berapa jam awak tidur dalam satu hari? Mengikut Imam Al-Ghazali, ini ijtihad dia, bahawasanya para pemuda, dan pemuda dalam Islam tahrifnya 40 tahun ke bawah, mereka memerlukan lebih kurang dalam 8 jam tidur satu hari. 8 jam tidur satu hari, bukan satu malam, satu hari. Maknanya tak semestinya 18 jam tidur. Awak boleh tidur sini 3 jam, jaga, kemudian 1 jam, kemudian jaga, kemudian 4-5 jam, macam itu. Macam-macam, tapi total kata Imam Ghazali 8 jam. Ini pandangan ini. Kerana itu pandangan Imam Ghazali, kalau seseorang itu berpuasa di negara yang mana matahari itu tenggelam lewat malam, maknanya apa? Dia puasa panjang. Ini negara-negara yang latitude tinggi. Negara-negara Eropah, sebagai contoh pada musim panas, dia sahur pukul 3 pagi, subuh pukul 3 pagi, terbit matahari pukul 5.30 pagi, kemudian tenggelam matahari pukul 9 malam. Jadi cuma 6 jam saja, pada kira antara maghrib dan juga 6 jam antara maghrib dan juga fajar, pukul 9 sampai pukul 3 pagi. Nah, kata Imam Ghazali, kalau orang yang tak boleh tahan puasa begitu lama, kerana kalau 24 minus 6 is 18 hours puasa, kata Imam Ghazali, maksimum puasa 16 jam. Lepas 16 jam, awak boleh buka. Walaupun matahari itu ada ke atas. Ini fatwa Imam Al-Ghazali. Sebab apa? Dia kata, hari sebenarnya yang mana kita ini dituntut untuk berpuasa, bukan puasa lah, bekerja dan sebagainya, maksimum 16 jam. Sebab kita perlukan 8 jam untuk rehat. Dan 8 jam tu, rehat maksud Imam Ghazali tersebut adalah kira waktu malam. Maka untuk pemuda katanya maksimum 8 jam. Tak mesti diikutlah di pandangan dia sajalah. 7 jam pun boleh. Sebab setiap orang tu badan dia berbeza-beza. Tapi bila dah makin tambah umur, makin kurang masa kita, keperluan badan ini untuk tidur. Orang yang dah makin tambah umur tak perlukan sampai 8 jam. Kadang 6 jam, 5 jam, dah cukup. Dan ada orang memang ganjil, dia hanya perlukan 5 jam, 4 jam, tidur malam tapi tetap segar. Tapi ini kita tak jadikan sebagai kayu ukur. Sebab ini orang-orang tertentu. Ada yang tak boleh tidur langsung, tapi sihat. Dia tengok orang lain tidur, ada kes. Cuma tidur je, dia tak boleh tidur. Berapa, sepanjang berapa tahun dia tak boleh tidur. Jadi dia ini ikut cerita dia, dia tengok orang tidur, dia jelas. Kenapa aku tak boleh tidur? Semua terbaring kita buka mata, nak buat apa setengah malam? Tak boleh tidur, dan dia tak penat. Ini ganjil. Yang ganjil tak boleh jadikan kayu ukur. Tapi biasanya normalnya adalah sejenis 6 jam, 5 jam untuk orang makin tambah umur ataupun 7 jam. Lebih kurang main macam itulah tidurnya. Cumanya kalau nak bangun tahajud, kita perlu pecahkan tidur tersebut, kailulah ada. Mungkin ada tidur pada waktu petang sedikit, bukan lepas asar, sebelum asar. Ada mungkin setengah jam ke tidur dan sebagainya.
Kata orang zaman sekarang yang management punya guru lah apa, dia kata it's called power nap. Tengah kerja awak tidur sekejap, nanti awak segar, awak lebih produktif. Sebab saya Google, company Google yang macam-macam ni, ada macam ni, company dia lain daripada lain. Dia paksa pekerja dia tidur. Kan bagus apa bos macam itu. Bos kasi tidur lah. Dan dia sediakan tempat tidur, tapi tak ada lama, setengah jam 40 minit power nap, supaya pekerja dia semua tu segar, kreatif, buat benda produk yang baru. Pasal Google company tu maju. Itu cara dia. Ada banyaklah dia punya cara management, cara dijalankan company tu. Berarti balik kepada tidur ini lah. Makanya kalau apa juga kajian sains berkenaan tidur ini, itu dari sudut fizikal. Dia tidak menjejas akidah kepercayaan kita bahawa roh itu keluar. Kerana sains tidak akan dapat sekali-kali kaji apa itu roh. Sains tidak akan sekali-kali dapat detect roh. Sebab roh ni benda yang tak boleh diukur oleh ilmu sains. Sains hanya terhad kepada benda yang fizikal, yang boleh diukur, yang boleh kita buat eksperimen. Dan roh bukan. Roh adalah rahsia Allah. Allah dah terang-terang dah cakap, yas'aluna ta'ala roh, mereka tanya kepada engkau wahai Muhammad SAW tentang roh. Apa tu roh? Qul roh min amri rabbi, katakanlah roh tu urusan Tuhanku. Tak tahu nak tu. Wama utitu minal ilmi illa qalilan, kamu tak diberikan ilmu melainkan sedikit saja. Jadi urusan roh urusan Allah, dan Allah dah beritahu di sini seorang tidur roh tu keluar. Sampai sekarang saya tak boleh nak berikan penerangan secara tuntas, secara komprehensif berkenaan apakah itu mimpi. Kenapa orang mimpi? Dia bukan mimpi past experience, kadang dia mimpi benda yang tak pernah berlaku. Macam mana tu? Saya tak boleh nak explain sampai sekarang. Mimpi itu apa? Tapi kita semua mimpi. Setiap malam kita akan mimpi, cuma kita lupa mimpi kita. Dia mimpi ni datang ketika orang tu tidur, mata dia banyak bergerak. Namakan tahap REM, rapid eye movement. Saya macam mana tahu? Sebab bila saintis kaji orang tu tidur, dia ada tahap dia. Tahap mula nak tidur, kemudian deep sleep, kemudian REM. Itu mata tengah bergerak, tengah aktif. Bila mata tak bergerak, otak tu bila detect aktif, macam otak tu tengah jaga, macam orang tu tengah jaga. Kenapa ni? Dia tidur, badan tak bergerak, tapi otak dia punya aktiviti macam ketika orang tu jaga. Jadi kalau deep sleep, otak dia tu dia ada keluarkan dia punya alpha wave dia, black, deep sleep macam itu. Kemudian terus transfer kepada REM. Tapi bila kejutkan orang ketika dia tengah REM tu, tengah terjaga, dia boleh ingat mimpi dia, tapi dia akan rasa penat. Penat sebab tahap mimpi ini untuk kajian, lepas deep sleep dia ada REM, rapid eye movement, kemudian stop, kemudian dia pergi kepada deep sleep balik. Kalau dia tak terjaga, dia pergi REM lagi, laju lagi mata tersebut, kemudian deep sleep lagi. Jadi dia satu malam tu berapa kali, satu kali tidur tu berapa kali dia akan REM, mata dia akan bergerak. Jadi orang tahu itu mimpi. Tapi apa menyebabkan mata itu bergerak? Kenapa mata itu bergerak? Kenapa otak itu aktiviti dia ketika orang mimpi macam tengah sadar, sedangkan badan dia tak jalan? Dan ayat Quran Allah SWT terangkan, roh aku cabut, kata Allah. Tapi kalau roh cabut, mati orang tersebut. Tapi orang yang tak mati, menandakan apa? Menandakan bahawasanya sama ada roh tu, sebagaimana dibahaskan oleh ulama sebelum ini, kita dah lihat pada bab-bab sebelum itu, ulama membahaskan roh ni bukan satu, tapi dia ada pecah-pecahannya. Sebagian roh tu dikeluarkan, sebagian besar roh tu dikeluarkan, tapi roh yang dapat menampung kehidupan itu kekal dalam badan. Itu mungkin, wallahu alam, Allah lebih tahu. Ataupun seluruh roh tu keluar, tapi badan tu automatik dia tu macam bergerak hidup sampai Allah putuskan yang dia tak bergerak lagi, tak berfungsi lagi. Jadi roh tu keluar. Apa juga takdirannya, roh tu tetap keluar. Dan ke mana roh ni keluar? Ini pembahasan dalam bab ini. Roh ini keluar dan boleh bertemu dengan roh orang yang dah meninggal dunia.
Kerana itu banyak cerita yang mana orang yang tidur bertemu dengan orang yang disayangi atau dikenali ketika dia tidur, dia mimpi. Dan dia boleh berkata-kata, boleh tanya khabar dan sebagainya. Banyak sekali. Kita tak payah cerita para ulama-ulama sudah tentu mereka itu bertemu. Contohnya macam apa nama, kita lihat sahabat, dengan hubungan sahabat dengan Rasulullah SAW amat rapat. Sampai dalam mimpi juga boleh bertemu. Banyak cerita sedemikian. Contohnya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, selepas Rasulullah SAW ini dalam kitab hadis Sahih Tirmizi dan banyak kitab hadis yang lain. Bilal bin Abi Rabah lepas Rasulullah SAW wafat, Bilal sangat sedih. Tak boleh nak tinggal di Madinah lagi. Kenapa? Sebab semua tempat yang dia pandang itu terkenangkan kisahnya dengan Rasulullah SAW atau terkenangkan Rasulullah SAW. Setiap tempat yang dilihat tersebut kenang Rasulullah SAW. Sampai dia tak boleh nak azan lagi. Sebab sedihnya dengan kematian dan wafatan Rasulullah SAW. Kekasih. Maka Bilal membuat keputusan untuk hijrah. Keluar daripada Madinah menuju ke Syam. Dan Syam dah dibuka oleh umat Islam. Dan tinggal di sana. Dan kemudian bertemulah dengan pasangannya, isterinya. Dan berkahwin di situ. Dan ada anak. Dan mengikut sebahagian daripada pengakuan keluarga di Saudi yang menjaga makam Rasulullah SAW. Keluarga yang pegang kunci untuk masuk makam Rasulullah SAW. Raja tak pegang kunci. Kalau nak masuk makam, ada keluarga khas turun-temurun pegang kunci makam. Kalau nak masuk Kaabah, ada keluarga khas yang pegang kunci Kaabah turun-temurun. Tak boleh diserah oleh sesiapa. Maka keluarga yang turun-temurun jaga kunci makam Nabi SAW ini adalah keturunan Bilal bin Abi Rabah. Kata dia lah. Allah Adam, tapi itu kata dia. Jadi Bilal pergi hijrah ke Syam, kemudian mulakan kehidupan yang baru dengan isterinya, dengan anaknya. Kemudian dalam hadis tersebut, pada satu malam Rasulullah Bilal terjaga daripada tidur, dan kemudian Bilal terus kemas barang dia. Isteri terjaga. Isteri tanya, apa yang buat? Maka Bilal kata, aku nak keluar, nak bertemu dengan kekasih. Maksudnya isteri, panjanglah. Kenapa pula tak tinggalkan isteri mawal lagi? Kekasih, siapa kekasih? Maka Bilal, aku bermimpi kekasihku Rasulullah SAW. Baru terjaga tu, mimpi lagi. Dan kekasihku tanya kepada, wahai Bilal, kenapa menjauhkan diri daripada aku? Kenapa menjauhkan diri daripada aku? Jadi Bilal rasa sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dah datang kepadanya dalam mimpi, dah berkata kepada, wahai Bilal, kenapa? Apakah ini maha bila jafah? Apakah ini penjauhan diri kau daripada aku? Maka Bilal terjaga terus kemas barangnya. Malam tu juga nak pergi ke Madinah. Perjalanan kan dekat dari Syam ke Madinah lebih dari 1,000 kilometer. Tapi tak kisah, kemas-kemas barang, besok nak berangkat. Carilah di mana-mana rombongan yang menuju ke Madinah. Maka Bilal pergi. Sebab apa? Rasulullah SAW dah panggil. Ini dia Rasulullah SAW. Itu Sayyidina juga. Jalan sampai kepada Madinah. Dalam hadis tersebut, bila Bila sampai kepada Madinah pada waktu malam, terus ke makam Rasulullah SAW. Ketika itu rumah Rasulullah SAW itu jadi makam Rasulullah SAW, iaitu rumah Aisyah radhiyallahu anha, dah jadi makam Rasulullah SAW, makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, belum lagi dikepung. Masih nampak tanah dan sebagainya. Jadi sebab boleh datang. Kemudian lepas tu baru umat Islam taruh tembok dan sebagainya. Tembok dan tembok lagi. Jadi tak ada siapa yang dapat masuk makam Rasulullah SAW sekarang ini. Dan kita lihat dari luar itu tembok ini saja. Jadi lepas beri salam kepada Rasulullah SAW, terus masuk waktu subuh, Bilal naik atas. Ke atas
masjid laungkan azan. Bila Hilal laungkan azan, orang Madinah terpanjang. Sebab tak pernah dengar suara Hilal sebelum ni. Ketika Hilal muazzin Rasulullah SAW mengazankan, maka mereka tertanya-tanya dalam hadis tersebut, adakah Rasulullah SAW hidup kembali? Mereka dah rasa gembira, adakah Rasulullah SAW hidup kembali? Walaupun mustahil, mereka tahu itu mustahil boleh hidup kembali, tapi kerana kegembiraan itu menyebabkan yang mustahil pun boleh jadi mustahil lah pada mereka. Mungkin Rasulullah SAW dah hidup kembali pada tu Bilal azan. Tapi kemudian bila mereka keluar tengok, makam Nabi masih di situ ada. Dan Bilal bila sampai kepada laungan ashadu anna Muhammad Rasulullah, terus terhenti Bilal. Tak boleh terus azan. Kenapa? Sedih, sebab terus menangis tenangkan kekasih iaitu Rasulullah SAW dan seluruh penduduk Madinah menangis terus. Sebab mereka masih lagi fresh ingatan dan kehidupan dengan Rasulullah SAW. Itu cerita tidak dalam hadis kitab Sunan Al-Tirmizi. Jadi sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW dan kita ikatan kuat, roh keluar ketika tidur tersebut. Begitu juga kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam buku ni ada cerita tentang Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bin Affan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dalam mimpi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak Sayyidina Uthman untuk buka puasa dengannya. Subhanallah. Buka puasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Jadi bila terjaga Sayyidina Uthman pada tidur, Sayyidina Uthman kata hari ini aku berpuasa. Sebab apa? Sebab aku akan mati hari ini dan aku akan berbuka dengan Rasulullah. Sebelum maghrib aku akan mati. Sebab aku akan berbuka dengan Rasulullah. Jadi Sayyidina Uthman tahu tu hari kematian dia. Kenapa? Dia berpuasa lepas zuhur, kemudian baca Al-Quran, pemberontak datang masuk dalam rumah Sayyidina Uthman bin Affan, berlakulah pertikaman lidah kerana mereka putus Sayyidina Uthman, khianat mereka, suruh bunuh mereka sebab ini permainan fitnah. Sayyidina Uthman menafikan dan sebagainya, berlaku sampailah ada di kalangan mereka siapa wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui, dia menikam Sayyidina Uthman. Maka Sayyidina Uthman tu mati syahid ketika membaca Al-Quran, tengah baca Al-Quran tersebutlah diberhenti sekejap. Sayyidina Uthman diriwayatkan ketika tersebut membaca Al-Quran dengan mushaf. Walaupun Sayyidina Uthman hafal Al-Quran, walaupun hafal Al-Quran, tapi tetap baca dengan mushaf. Pada sunat baca dengan mushaf, dapat pahala melihat ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi wallah Allah benar atau tidak, mengikut riwayat ada terpecik bahagian darah Sayyidina Uthman itu dalam mushaf yang dibaca. Ini kita tak dapat nak pastikan lah. Mengikut cerita juga, wallah Allah benar atau tidak, mushaf Sayyidina Uthman ini disimpan dalam muzium di Uzbekistan. Kerana mushaf tersebut dikatakan disimpan turun-temurun, kemudian ada seorang pemimpin daripada Uzbekistan bernama Taimurleng, atau Amir Taimur, nama dia Taimur, dan dia seorang yang puas langganan. Maka dia kuasai banyak tempat, orang Islam kuasai banyak tempat di Timur Tengah, dan kemudian dia tahu tempat ada yang mana Sayyidina Uthman bin Affan punya mushaf tu ada. Dia kata, ikut riwayat dan ikut cerita, maka dia ambil dan dibawa balik ke negara di Uzbekistan. Dan dia simpan di situ. Dan terkenal lah kat situ mushaf Sayyidina Uthman bin Affan r.a. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi bila saya tengok skrip yang ditulis tersebut, memang skrip yang mana ditulis atau penulisan skrip pada zaman sahabat, yang tidak ada titik, yang tidak ada rumah, yang tidak ada wakaf, baris jangan cakap lah. Jadi siapa kalau hafal ayat Al-Quran tu dia baca, dia tahu.
sebab nampak dia punya pattern dia. Tapi siapa yang tak hafal ayat Quran tersebut, dia takkan dapat baca. Sebab tak ada fikir, tak ada baris, tak ada koma, tak ada rumah pun kadang tak ada. Cara tulisan pun lain. Jadi apa nama, nampaknya macam betul tapi wallahualam lah benar atau tidak. Walhasil, para sahabat mimpi Nabi. Begitu juga para wali mimpi Nabi. Contohnya ada seorang wali, dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun berdiri. Dia mimpi dan mimpi Nabi itu satu kemuliaan, subhanallah. Dia mimpi Nabi berdiri kan? Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali Allah. Kalau mimpi Nabi nampak muka Nabi, subhanallah, itu satu anugerah yang sangat besar daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat anugerah tersebut. Tapi nampak berkata-kata dengan Rasulullah SAW, nampak dia bukan sahabat, jadi wali Allah. Maka dia tanya, ya Rasulullah, Nabi salam kepada Rasulullah dan sebagainya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah SAW berdiri dan para sahabat ramai saya berdiri? Maka Rasulullah SAW beritahu kepada wali ini, aku sedang menunggu Muhammad bin Ismail. Siapa tu Muhammad bin Ismail? Muhammad bin Ismail adalah nama Imam Al-Bukhari. Kemudian dia siapa? Kemudian sekian lama, setelah berapa lama itu, dia dapat tahu bahawasanya malam yang dia mimpi itu adalah malam kewafatan Imam Al-Bukhari. Malam kewafatan Imam Al-Bukhari, dia mimpi Rasulullah SAW berdiri tunggu dan menyambut roh Imam Al-Bukhari. Hebat. Imam Al-Bukhari mati kerana difitnah. Imam Al-Bukhari pada nafas yang terakhir, hanya seorang dia saja dengan dia, teman dia. Dan dia itu dihalau keluar daripada kampung halaman dia sebab fitnah. Orang jealous. Jealous antara ulama juga. Dan Imam Al-Bukhari terkenal sebagai seorang ahli hadis besar. Dan ada ahli hadis dekat kampung tu yang tak berasa senang hati dengan Imam Al-Ghazali. Maka disebarkan fitnah kepada wali kota. Dan wali kota halau. Dia tulis surat, suruh hantar kepada Imam Al-Bukhari, kata keluar daripada kampung ni malam ni juga. Ketika tersebut adalah malam hari raya, malam satu Syawalnya konflik. Satu bulan Imam Al-Bukhari yang puasa. Kemudian datang surat daripada wali kota, halau dia keluar. Imam Bukhari keluar. Tapi sebelum tu dah memang ada banyak tekanan kepada Imam Al-Bukhari. Orang dah muda, apa nama, orang awam masih tajuk Imam Bukhari. Tapi orang-orang atas yang mulai jealous dah muda sebabkan fitnah. Maka Imam Bukhari mengikut riwayat sujud kepada Allah SWT dan doa kepada Allah. Sebab dia daripada kampung halaman ni Bukhara, dia pergi Samarkan. Dia wafat di Samarkan dan makamnya di Samarkan. Dia doa kepada Allah, kemudian dia keluar pada kampung halamannya daripada Bukhara tu. Ya Allah, dunia telah sempit kepadaku, maka jemputlah aku kepadamu. Pergi Samarkan, tak lama lagi habis Ramadan dia wafat dia. Maka bila nak keluar tu sebab kata temannya, dia dah pakai sarban, dah pakai baju semua, nak keluar pergi kepada untanya. Malam-malam hari raya, kena keluar ke mana tak tahu, tapi kena keluar kota. Tak tunggu hari raya, tak tunggu solat raya. Jadi dia jalan, kata tak sampai semua tempat, dia rebah. Dan dia rebah terus dia wafat. Dan dia makamkan di Samarkan. Dan ikut riwayat, kuburnya tu mengeluarkan bau wangi sangat kuat. Untuk sekian lama, berapa bulan, keluar wangi dia. Sampai orang kampung semua datang ambil tanah tu, sebab tanah tu wangi. Ambil semua tanah, sampai katakan, sampai tanah tu sampai ke papan dong. Sampai kena ke papan dong. Lepas tu orang timbus balik tanah baru, kemudian tahu pagar pun masih wangi lagi. Sampailah sekian lama, barulah wangi tu hilang. Maka ulama-ulama yang sebabkan fitnah tersebut tu rasa sangat kesan, pergi kepada kubur Imam Bukhari minta maaf kepada Imam Bukhari dan sebagainya. Itu cerita dia lah. Imam Bukhari meninggal disambut rohnya oleh Rasulullah SAW. Jadi roh dengan roh bertemu.
ketika tidur dan ketika wafat. Dan ini dasarkan kepada ayat Al-Quran ini, surah Zumar ayat 42. 6 kali ini tak boleh dikaji oleh sains. Walaupun saya kata this one is nonsense, kita cakap you cannot say nonsense because ini di luar satu bidang sains. Tak ada siapa saintis boleh mengatakan religion is nonsense sebab bukan bidang awak. Saintisnya bidang adalah benda yang physical, measurable, yang boleh diukur, yang boleh dilihat dengan panca indera. Apa jua yang tidak boleh dilihat dengan panca indera, tak boleh diukur di alam rohani, itu bukan bidang sains dan tak boleh saintis kata ini tak wujud. Maka saintis yang sebenar-benarnya tidak sekali-kali mengatakan tidak ada Tuhan. Itu kalau saintis yang betul-betul kira truthful lah, yang honest, dia tak akan mengatakan there is no God. Dia hanya mengatakan bahawasanya as a scientist I cannot prove whether there is God or there is no God because existence of God is beyond science. Saya hanya buktikan apa yang dalam sains saja. Ni God, percayaan roh, syurga, neraka, semua ni, ni semua beyond science dan bukan dalam bidang ilmu sains. Dan dia tak boleh kata oh dia tak wujud, oh dia wujud. Jadi sains, dan kalau orang kata kita buktikan kewujudan Allah dengan ilmu sains, sebenarnya kita boleh buktikan kewujudan zat pencipta dengan makhluknya. Dengan apa? Dengan ciptaan Allah di alam ini, keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya boleh lihat, dapat tahu keajaiban ciptaan Allah ini melalui ilmu sains. Lihat kepada sel. Macam mana sel tu ada nyawanya sendiri. Bukan sel saja ada nyawa, dia ada bateri di sini. Sampai masa mati, bateri tu habislah. Siapa tentukan bateri tersebut? Keajaiban ciptaan Allah. Bukan setakat sel, DNA. Itu juga ada time limit. Dia ada DNA tu, dia double helix, dia pusing. Kemudian dia atas dia ada ikatan nama semeron tersebut. Kalau ikatan terbuka-terbuka, dia kan terus terbuka-terbuka-terbuka, maka habislah, matilah sel tersebut. Matilah DNA tu. Satu tentukan time limit tu. Dan tak ada mana-mana saintis yang boleh cepatkan dan lambatkan. Bila ajar ajarum layak tak khiruna sa'atan wa layak taqdim. Kalau datang ajar, tak boleh cepat sedikit, tak boleh lambat sedikit. Allah tunjukkan dalam ayat itu dah ada. Tak payah nak cerita pasal roh. Sel kita ni yang berjuta-juta, trilion-trilion dalam badan kita ini, setiap sel tu dah Allah tentukan berapa lama hayat dia. Dan tak ada siapa boleh cepatkan dan lambatkan. Macam mana kita tahu? Melalui ilmu sains. Jadi sains boleh buktikan yang Allah tu wujud melalui keajaiban ciptaan Allah, kalau orang tu ambil iktibar dan pelajaran. Tapi kalau orang itu tak ambil iktibar dan pelajaran, tak diberi petunjuk oleh Allah, dia akan lihat sebagai wonders of nature. Dah tu nak cakap kepada Tuhan, tak ada. Sebab apa? Tak diberi daya oleh Allah SWT. Tapi itu buktikan, ini untuk saya buktikan Tuhan tu tak ada, tak boleh. Jadi kena faham kegunaan ilmu sains. Jangan terpedaya dengan oh ni sains cakap tak ada Tuhan, oh ni sains jadi. Kena tahu apakah itu ilmu sains sebenarnya. Jadi roh keluar, roh masuk, ini Allah beritahu kita beriman. Dan tak boleh dikaji. Apa jua para saintis cakap, tak ada kena-mena dengan kepercayaan kita, kerana kepercayaan kita ini di luar bidang ilmu sains. Jadi pembahasan ini dalam bab ini, dia tidak ada apa-apa hadis. Banyak cerita-cerita boleh baca sendiri. Cuma nanti kita akan pindah kepada bab yang seterusnya, muka surat 381. Berita dari orang yang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah mati. Roh dan roh bertemu ni ada 2-3 hadis yang insya-Allah saya akan bahasa tidak seperti mana. Oh, ada hadis, minta maaf. Muka surat 379 dalam bab yang sama, perenggan yang pertama, muka surat 379. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba, baik lelaki maupun perempuan, tidur dengan nyenyak melainkan rohnya dibawa naik ke arasy, yang tidak bangun kecuali setelah rohnya berada di arasy.
itulah mimpi yang benar. Sedangkan yang bangun sebelum rohnya sampai ke arasy, itu adalah mimpi yang bohong. Dan ikut hadis ini, Rasulullah SAW beritahu pada kita bahawasanya roh kita ini dibawa naik ke arasy. Roh orang mukmin, bukan semua roh. Roh orang mukmin yang dalam keadaan tidurnya berwudu, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, maka rohnya akan dibawa naik ke arasy. Kalau dia terus tidur sampai rohnya sampai ke arasy, maka dia dapat mimpi yang baik. Kalau sekiranya dia terjaga sebelum roh itu sampai ke arasy, wallahu'ala Allah lebih mengetahui bilakah sedemikian, maka dia tidak akan dapat mimpi yang baik. Maksudnya apa juga yang dapat mimpi itu? Mimpi yang bohong, permainan tidur saja. Jadi roh tu dibawa ke arasy roh orang mukmin, dan syaratnya mesti dalam keadaan suci, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Kerana hadis seterusnya, perenggan 1, 2, 3, 4 dalam kitab Nawadir Al-Usul dengan sanad dhaif, Al-Hakim membawa riwayat daripada Ubadah bin As-Samit bahawa sini Rasulullah SAW bersabda, mimpi seseorang mukmin itu, maaf, ini merupakan kalam yang diucapkan kepada hamba kepada Tuhannya dalam tidurnya. Tidak, sebelumnya, sebelumnya perenggan atasnya, Ibn Al-Mubarak membawa riwayat daripada Abu Darda, dia berkata jika manusia itu